Teknik aseptis. Siapkan seluruh peralatan yang akan digunakan. Sebelum memasukkan ke dalam pasbok, bersihkan pasbok dengan desinfektan. Semprot pasbok dengan desinfektan di seluruh dinding dan bersihkan dengan kasa steril dari bagian bersih ke bagian yang lebih kotor. Semprot peralatan dengan desinfektan dan masukkan ke dalam pasbok. Dari sisi lain, ambil peralatan, tutup kembali pasbok, dan letakkan di samping laminar airflow. Bersihkan laminar airflow dengan menyemprot desinfektan ke seluruh dinding dan bersihkan dengan kasa steril dari bagian bersih ke bagian yang lebih kotor. Kemudian turunkan penutup laminar airflow hingga sebatas dada . Semprot seluruh peralatan yang akan dimasukkan dengan desinfektan. Susun seluruh peralatan dengan rapi di dalam laminar airflow dan pisahkan bagian peralatan yang bersih dan bagian peralatan yang kotor. Semprot tangan dengan desinfektan. Nyalakan bunsen. Dan panaskan pinset di atas api. Buka kasa steril dengan pinset dan letakkan di lantai laminar airflow sebagai alas alat bersih. Buka peralatan yang terbungkus dengan aluminium foil menggunakan pinset. Lakukan hal yang serupa untuk seluruh peralatan yang terbungkus dengan aluminium foil. Sterilisasi filtrasi. Langkah pertama, buka kemasan spuit injeksi. Keluarkan spuit dan letakkan di bagian bersih. Buka penutup jarum dan ambil sediaan dari dalam Erlenmeyer sesuai kebutuhan. Pastikan hanya ujung jarum yang tercelup ke dalam Erlenmeyer. Tutup kembali jarum, panaskan pinset, dan buka pembungkus filter holder dengan menggunakan pinset. Pastikan posisi ulir dari filter holder berada di bagian atas.
Pasang filter holder pada ujung speed injeksi tanpa memegang langsung filter holder. Panaskan wadah sediaan dan lakukan sterilisasi filtrasi dengan menekan speed injeksi. Lepas kembali filter holder dan masukkan ke dalam pembungkus. Tutup wadah sediaan dengan rapat. Matikan bunsen dan bersihkan laminar airflow dari peralatan yang telah digunakan. Letakkan seluruh peralatan yang telah digunakan ke dalam passbox. Bubble point test. Isi speed injeksi dengan 2 mili aqua de steril. Kemudian lepas jarum pada ujung speed dan pasang filter holder pada ujung speed. Kemudian tekan penyemprit hingga membran penyaring dalam filter terbasahi. Lepas filter holder dan isi speed injeksi dengan udara sampai tanda 5 mili. Pasang kembali filter holder pada ujung spuit dan letakkan sampai tercelup di bawah air dalam gelas piala 100 ml. Tekan penyemprit dan catat kedudukannya pada saat gelembung udara pertama keluar dari ujung filter holder. Volume udara yang tersisa dalam spuit harus lebih kecil dari 0,8.